Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, anda bersama Kak Zara dalam channel See to Joy Zara. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita kena bersyukur pada Allah. Masih lagi, terutamanya Kak Zara, masih lagi Allah pinjamkan nafas pada pagi ini. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, bangun pagi, kata sifu dan guru, mentor Kak Zara. Katanya apa? Kita kena bersyukur. Okey, bangun pagi bersyukur-syukur. Ya Allah, masih hidup lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih Allah, masih sihat lagi hari ini. Masih boleh bernafas hari ini. Masih hidup. Syukur. Allah uji, Allah bagi kita sihat, kita syukur. Allah uji kita sakit pun kita syukur. Syukur apa saja yang Allah bagi, bersyukur dulu. Bersyukur dulu dan Allah janji Allah akan tambah lagi kesyukuran. Hai hai, anda bersama Kak Zara dalam channel See to Joy Zara. Hidup terus beri manfaat. Okey, Kak Zara banyak belajar dalam hidup ni. Bila kita bangun pagi, kita kena fikir apa yang kita nak buat hari ni. Apa manfaat yang boleh kita sumbangkan hari ini kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada dunia. Dunia kita ni. Okey. Jadi kita nak kita kena sentiasa berfikir apa yang boleh saya sumbang kepada dunia ini. Yang penting kepada bermulalah dengan kepada diri kita dulu. Disiplinkan diri kita, perbaiki diri kita, perbaiki dari sehari ke sehari. Okey. Perbaiki ni banyak benda lah. Makan makanan yang sihat, minum air yang secukupnya. Itu membuktikan bahawa kita sayang kepada diri kita. Okey. Dapat ke dapat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Hai, anda dalam See to Joy Zara. Hari ini Kak Zara nak beri manfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada manusia lain. Jadi hari ini Kak Zara nak share ilmu pengetahuan Kak Zara tentang kebaikan, tentang khasiat, tentang kenapa kita kena mengamalkan susu See to Joy ini, adik kakak ya. Okey, siapa orang Kelantan kat sini? Kak Zara orang Kelantan. Kita kena minum See to Joy ni, kata orang Kelantan kan. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebaik-baik manusia, manusia yang boleh beri manfaat kepada manusia lain. Hidup kita ni bukan tentang diri kita semata-mata. Jadi untuk kita bawa bekal ke sana bila Allah panggil kita, dah tiba masa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan pencipta kita. Jadi antara yang boleh menjadi peneman kita, membantu kita di dalam alam kubur adalah amalan-amalan kita, manfaat yang kita boleh berikan kepada dunia ini, terutamanya kepada bermula dengan diri kita, kepada ahli keluarga kita dan kepada dunia ini. Beri manfaat kepada orang. Kak Zara yakin, sebab tu Kak Zara beria-ria membuat live ni hari ni. Setiap pagi insyaAllah Kak Zara akan buat live. Kenapa? Sebab susu ni memberi manfaat. See to Joy ni memberi manfaat kepada ramai orang. Dah ramai yang kita boleh bantu mereka perbaiki kesihatan mereka. Ingat, susu ini bukan ubat. Perbaiki kesihatan ni bermaksud bila orang, seseorang tu minum minuman atau pemakan makanan yang berkualiti, yang berkhasiat. Maksudnya apa? Dia masukkan makanan yang real food dalam badan dia. Itulah makanan yang diperlukan oleh badan kita. Itulah makanan yang diperlukan oleh sel badan kita. Makanan ini diiktiraf oleh
sel badan kita. Jadi ini penting. Ini penting untuk kita consume, untuk kita minum. Bermula dengan diri kita, ahli keluarga kita. Kemudian share kebaikan ni dengan saudara mara kita, jiran-jiran kita tentang kebaikan susu ni. Ingat, susu ni, bila minum susu ni, insyaAllah kesihatan kita akan beransur-ansur menjadi lebih baik. Sebab kenapa? Sebab susu ni mengandungi 28 faktor kesihatan dalam kolesterol. Susu ni mengandungi dua benda. Yang pertama, dua isi kandungan. Yang pertama, kolesterol. Susu awal lembu. Kolesterol, susu awal lembu seawal 6 jam. Okey, susu ni ada 4. Kolesterol ni ada 4 kategori. 6 jam yang pertama, 12 jam yang kedua, 18 jam dan juga 24 jam. Selepas 24 jam, dia bukan kolesterol lagi dah. Okey. Jadi Cytojoy ataupun syarikat TDC ni menggunakan kolesterol seawal 6 jam. Grade A yang berkualiti. Alhamdulillah. Jadi sampaikan ini, jadi Kak Zara rasa produk Cytojoy ni sangat diperlukan oleh manusia hari ini. Okey, sebab kita ni banyak makan makanan yang diproses, processed food. Cytojoy ini bukan makanan proses, dia adalah real food. Apa itu makanan proses? Okey, makanan proses ini contoh susu dah jadi keju. Itu makanan proses. Keju itu adalah, ataupun cheese itu adalah makanan diproses. Okey, sausage. Dia berbunuh daripada daging. Daging adalah makanan real food tetapi diproses, dicampur macam-macam dalam tu. Itulah dinamakan makanan yang diproses. Macam sausage, nugget, tak bagus untuk kita consume, untuk kita makan berlebihan. Lebih baik kita makan daging ayam, daging lembu yang real. Itu yang sangat diperlukan oleh tubuh badan kita. Tetapi bukan dengan jumlah yang banyak. Okey? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Barang ni barang keperluan . Produk ni produk keperluan, bukan pilihan lagi. Kita kena minum minuman yang berkualiti. Masukkan dalam badan kita makanan yang berkualiti. Makanan yang diiktiraf. Okey, Kak Zara sendiri pun apa yang berlaku? Pernah melakukan kesilapan. Kesilapan macam mana? Sebab ilmu. Okey. Jadi hari ini Kak Zara nak menyampaikan ilmu tukar. Daripada makanan yang diproses banyak-banyak tu, kita tukar kepada makanan real food. Makanan yang sebenar. Apa contoh makanan real food ni Kak Zara? Nanti Kak Zara akan ceritakan . Okey, nak cerita dalam kandungan. Ni kotak baru . Ni kotak baru Cytojoy. Dalam setiap sachet ni, setiap sachet, sachet ataupun bungkus ni mengandungi apa? Mengandungi kolesterol. Dia ada 2 gram kolesterol. Kolesterol ke kolesterol ke mana-mana lah . Minta maaf lah kalau berlaku kesilapan menyebutnya. Yang penting kolesterol. Susu awal lembu. Okey. 2 gram. Kemudian dalam ni ada 1 gram kalsium trucaldi-7. Power ni, power. Trucaldi-7 ni sangat power. Okey, yang seterusnya ada 12 gram skim milk powder. Ini je yang ada dalam ni. Tak ada gula, tak ada bahan campuran yang lain. Hanya, cuma dia dijadikan dalam bentuk serbuk. Supaya tahan lama. Kalau anda bentuk cecair, tak tahan lama, cepat basilah jadinya. Jadi, kolesterol ni, susu ni tadi, Cytojoy ni kandungan 2 gram kolesterol, 1 gram trucaldi-7 dan juga 12 gram
skim milk powder. Alright. Di dalam ni, ini dipanggil makanan real food. Dan kita punya susu ni, kandungan dia sangat halus. Okay, sangat halus. Bila sangat halus, dan dia, kenapa dibuat dalam bentuk serbuk? Ini ada sebabnya. Dalam bentuk serbuk, bila kita bancuh, dia senang diserap berbanding dibuat dalam bentuk tablet ataupun kapsul. Okay. Tablet ataupun kapsul. Ini mudah diserap oleh usus kita. Sebentar. Kak Zara nak buka ni. Okey. Kalau dalam bentuk bendalir, bendalir ni memang dia bentuk serbuk. Kita cara nak minum dia adalah masukkan dalam air. Okey, 150 ml air untuk satu sachet ni. Okey, bancuh. Air bukan air panas ya. Air suhu bilik atau air suam sikit-sikit tu boleh, tapi jangan terlalu panas, okey. Jangan panas sangat. Nak suam sikit-sikit tu boleh. Yang paling bagus air suhu bilik. Air panas jangan sama sekali. Tak boleh, tak boleh. Ingat pesan Kak Zara ni. Okey, dia dalam bentuk bendalir. Jadi bila dalam bentuk bendalir, senang diserap oleh badan kita. Senang bila kita minum 90% diserap. Dan kalau boleh, minum ni dalam keadaan perut yang kosong. Perut yang kosong. Kita boleh ambil pagi, sebelum sarapan dan juga sebelum masuk tidur. Biar perut kosong sebab senang dia serap. Bila perut kita penuh, dia bercampur-campur dalam tu, jadi kelirulah sikit kan. Dalam erti kata lain, nak bagi senang faham. Kalau boleh, perut tu kosong. Kalau ada masalah gastrik, makanlah sikit je. Lepas tu minum susu ni. Kalau tak ada masalah gastrik, minum susu ni dulu dalam keadaan perut yang kosong. Di dalam bentuk bendalir, senang diproses dan diserap masuk ke dalam salur darah kita. Dan terus sel-sel badan kita mendapat vitamin yang sangat ditunggu-tunggu. Hai-hai, anda dalam segmen bersama Kak Zara dalam channel See to Joy Zara. Okay. Kalau buat dalam bentuk kapsul, kapsul kan yang bulat-bulat, yang gel tu kan, yang tu 60% sahaja tahap penyerapannya. Kalau dalam bentuk tablet, yang ada sarung tu, sarung yang keras tu kan, okay, yang itu ataupun dalam bentuk pil yang tu, yang kita macam makan vitamin C dan sebagainya tu kan, ada tablet. Okey, yang itu hanya boleh diserap 40%. Yang lain tu berlaku pembaziran. Jadi tahniah, alhamdulillah, dan tahniah kepada pihak TDC yang sangat bijak bestari membuat dalam bentuk bentuk ni, tak buat dalam bentuk cecair. Kalau diterus buat dalam cecair, senang senang rosak. Okey. Kalau dibuat dalam bentuk ni, dia tahan lama. Dan senang diserap. Jadi tahniah kepada TDC. Terima kasih TDC yang sangat bijak bestari membuat satu produk yang sangat bermanfaat untuk umat manusia sejagat. Okay, ini Kak Zara kenapa? Sebenarnya Kak Zara bertemu dengan See to Joy ni untuk minum saja. Tidak berniat pun untuk serius berniaga, serius untuk share dengan orang lain seperti sekarang. Tidak pernah terlintas. Sebenarnya Kak Zara mencari untuk ahli keluarga, untuk diri Kak Zara, suami dan juga anak-anak. Sebab kalau kita tak minum susu ni, kita pergi kedai beli juga susu. Susu rendah lemak lah, susu. Susu yang dalam kotak tu tetap Kak Zara beli juga. Sekarang Kak Zara dah bertemu dengan ini, kita faham kandungan yang sangat power dalam See to Joy ini, melebihi susu yang dijual di kedai tu. Okey, yang ini sangat murah. RM3 je bila anda dah jadi ahli, RM3 je sepaket. Tak mahal pun. Tak mahal. Macam kita minum air kat kedai tu, teh tarik. Kalau air kelapa sekarang,
Air kelapa bagus untuk diamalkan. Air kelapa dah RM5 sekarang, RM4.50, sangat jarang-jarang boleh dapat RM5 ataupun RM5.50 sebiji. Okey, yang ini tengok, yang ini power ada 28 faktor kesihatan di dalam ni, RM3 je setelah anda menjadi ahli. Okey. Tengok, subhanallah, sangat murah tetapi isi kandungannya sangat-sangat diperlukan oleh sel badan kita. Jadi jadilah individu yang bijak. Bijak macam mana? Bukan hanya makan ikut nafsu kita, ikut sedap, tetapi kita kena fikirkan apa yang diperlukan oleh badan kita. Kesian badan kita. Badan kita ni membantu kita tau. Tangan, kaki, otak, mata, organ-organ dalam badan kita ni membantu kita. Kalau sakit, subhanallah, sakit memang habis perancangan kita. Okay? Jadi kita berusaha untuk sihat. Tapi kalau kita dah berusaha, dah minum, dah makan, dah minum air yang mencukupi, makan makanan yang berkhasiat, kalau Allah uji kita juga, kita terima. Kita nak buat macam mana? Itu di luar kemampuan diri kita. Tapi kalau hari-hari kita duk masuk makanan yang manis-manis, yang keterlaluan, orang yang makan kek hari-hari, okay? Minum minuman yang dalam botol tu setiap hari kena minum, minum air-air yang bergas setiap hari wajib kena minum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Prof Muaya, orang yang macam ni, dia dah siap-siap menempah hospital mana yang dia nak masuk. Jadi ini adalah salah satu sedekah, kita panggil. Salah seorang ustaz pernah, Kak Zara pernah dengar, kita beli makanan yang berkhasiat ini adalah sedekah untuk diri kita. Kesian, Allah bagi pinjam. Ni badan kita ni pinjaman, jadi kita kena jaga, masukkanlah makanan yang berkualiti. Kita nak makan sayur 2-3 pinggan satu hari, tak semua orang boleh melakukannya. Kita nak ratah sayur, tak semua orang boleh melakukannya. Nak makan buah-buahan yang pelbagai jenis, 2-3 jenis setiap hari, tak semua orang boleh melakukannya. Jadi tapi tetap kena ambil sayur. Cuma kita tak boleh, tak ramai orang boleh ambil sayur dalam jumlah yang banyak secara konsisten. Jadi dengan Situ Joy ni dapat membantu kita memberi nutrisi, terutama untuk anak-anak yang memang sangat jarang makan sayur. Tak ramai kanak-kanak yang suka makan sayur. Tak ramai, ada, tapi tak ramai yang suka makan sayur. Jadi kita susah hati, sayur tu perlu. Okay. Macam anak Kak Zara juga, dia tak adalah terlalu makan banyak sayur. Jadi Kak Zara pilih sayur-sayur yang disukai. Contoh timun. Okay, setiap hidangan kita, kita beli timun, hiris timun, jadikan ulam. Yang kedua, dia suka salad matam tu. Salad macam mana nak cerita, matam yang sangat rapuh tu dan manis. Jadi kita pilih sayur-sayur yang sangat digemari oleh anak-anak. Jadi kalau macam kita nak bagi sayur peria, sayur benda-benda yang sawi, tak ramai kanak-kanak suka sawi sebab ada sikit pahit. Okay, jadi apa yang Kak Zara buat? Ini Kak Zara bekalkan anak setiap pagi. Satu sachet ni, anak Kak Zara umur 8 tahun. Jadi setiap pagi, bancuh satu sachet ni, kongsi dua orang. Ada dua orang, jadi kongsi dua orang. Untuk kanak-kanak, separuh pun dah mencukupi. Kecuali anak kita ada isu kesihatan yang lain. Okay? Kalau tak ada isu kesihatan sangat, hanya nak mendapatkan nutrisi, separuh ni sudah mencukupi. Sama juga macam orang dewasa, kalau tak ada isu, hanya nak dapatkan bekalan nutrisi, nak cukupkan nutrisi harian keperluan. Badan kita ni nakkan nutrisi hari-hari. Yang semalam punya dah digunakan. Hari ni diperlukan zat untuk hari ni. Sebab tu kita kena makan hari-hari. Dan kita kena bijak memilih makanan yang berkhasiat, yang bernutrisi tinggi masuk ke dalam mulut kita. Bukan sekadar kita nak sedap di mulut, kenyang di perut. Kita nak sedap di mulut, kenyang di perut, dan juga kenyang untuk sel-sel badan kita.
Okey, setakat ni faham ke faham? Okey, hai, anda bersama Kak Zara dalam channel See to Joy Zara. Okey, Kak Zara nak beri manfaat untuk hidup ni, nak share tentang kebaikan Suzu See to Joy ni dapat memberi manfaat kepada ahli keluarga Kak Zara, dan Kak Zara dah bantu ramai di antara kenalan-kenalan Kak Zara, saudara mara dan juga jiran-jiran, juga kenalan customer-customer Kak Zara sebelum ini, dalam perniagaan sebelum ini, dapat memperbaiki tahap kesihatan mereka. Kak Zara tak kata susu ni ubat. Bila minum susu ni, insya-Allah badan kita sihat, antibody kita aktif, sel kita dapat makanan yang sepatutnya, yang sedang ditunggu-tunggu dah lama tak dapat. Jadi bila dapat, kita amalkan susu ni, sel kita jadi gembira, happy. Dia dapat makanan, ya Allah, kan? Inilah yang aku tunggu selama ini. Nak bagi faham macam itulah. Sel tu tak adalah kata macam tu, tapi sel tu gembira sebab dia dapat makanan yang sepatutnya dia dapat. Okey, yang ditunggu-tunggu dah terlalu lama. Sebab hari-hari kita mengalami kekurangan nutrisi. Semalam dah kurang, semalamnya dah kurang, sehari sebelumnya dah kurang, dah bertahun-tahun nutrisi yang kita dalam yang diperlukan oleh badan kita tak cukup setiap hari. Sebab itulah badan kita akhirnya berlaku masalah kesihatan, dan tambah lagi dengan pemakanan yang buruk, banyak gula. Gula putih, kuih-kuih manis. Kuih manis yang ada dalam apa? Penggemar-penggemar kek. Bolehlah makan kek. Kak Zara pun makan kek. Tapi tak boleh makan kek hari-hari. Banyak gula. Kuih biskut, kuih-kuih muih. Itu semua ada gula. Jadi Kak Zara kalau teringin nak makan kuih yang simple-simple yang boleh buat, Kak Zara buat sendiri dengan menggantikan, tidak menggunakan gula putih yang terlalu banyak. Okey, kalau teringin, makanlah sikit. Jangan makan terlalu banyak. Jadi amalan pula. Okey, jadi amalan harian. Okey, Kak Zara nak tunjuk apakah amalan harian. Ni antara. Ni Kak Zara bawakan secara live hari ini. Apa yang perlu? Kita dah minum susu. Okey, letakkan air. Okey, patut air ni ha. Jadikan amalan. Okey, jadikan amalan untuk kita minum. Selain daripada kita minum susu See to Joy, amalkan makanan yang yang berkualiti, yang diiktiraf oleh sel badan kita. Banyak makanan, kek, kita makan kek yang sedap-sedap tu. Cheesecake lah, coklat kek lah. Sel badan kita kenyang, kita kenyang sedap lah. Okay, kita rasa enjoy. Tetapi sel badan kita lapar. Dia lapar. Sebab tu bila sel badan kita lapar, dia minta makanan. Okay, bila kita makan makanan yang merapu, yang tidak memenuhi keperluan sel badan kita, menyebabkan sel badan kita lapar. Dan dia bagi tahu otak kita, saya lapar, lapar, lapar. Bila kita lapar, that's why kita makan banyak. Makan lagi. Tapi kita isi dengan makanan yang tidak memenuhi apa yang sel kita perlukan. Jadi kita makan banyak. Bila makan banyak, apa akan berlaku? Gemuk. Gemuk. Berlakulah kegemukan. Obesity. Okey, ini antara. Okey, makanan yang perlu dimakanlah ni. Ini bagus untuk sarapan. Okey, selepas kita dah makan ni, kita minum susu dulu. Selang selepas 30 minit boleh makan makanan ni. Kemudian ini Kak Zara nak tunjuklah hari ni, dan buah-buahan. Tak ramai orang boleh mengadap makan buah-buahan satu pinggan, satu pagi, satu hidangan. Jadi tapi perlu juga, bukan semestinya minum susu ni. Minum susu See to Joy menyebabkan anda kata, oh dah tak payah makan sayur, tak payah makan buah-buahan. Tak, salah. Tetap kena makan. Cuma isu yang Kak Zara bawakan tadi, tak ramai orang yang boleh makan disiplin setiap pagi dimakan macam ini.
Tak ramai. Dia makan satu mangkuk sayur, ratah sayur, ulam. Tak ramai orang yang boleh buat. Ada, tapi tak ramai. Kalau boleh buat, insya-Allah kita dapat mengatasi masalah apa? Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, apa-apalah masalah kesihatan yang tiga serangkai itu. Lemak yang keterlaluan dalam badan kita. Lemak ni sebenarnya berlaku disebabkan oleh pengambilan gula yang tinggi. Kadang-kadang orang tu kata, eh, saya tak ambil gula. Gula putih tu, memang awak tak ambil gula yang secara awak sedar bancuh gula tu. Tetapi gula tu tersembunyi, gula putih tu tersembunyi di dalam kuih muih, kek, air, okay, jus-jus. Sebab tu kita kata yang ini tak ada gula. Sihat. Ni real food. Jadi, elakkan minum jus. Di yang dia dah jual kat kedai-kedai tu, kalau sekali-sekali tu boleh, tapi tak boleh jadikan amalan harian. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Zara makan ni tangan kanan ya. Bismillah. Ini demo makan lagi. Dulu pun Kak Zara tak buat macam gini ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Okey, nak habiskan ni nanti. Ni nak demo lah. Alhamdulillah. Faham ke faham? Walaupun kita minum dah minum Situ Joy, makanan kita perlu kita perlu minum banyak air, makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, kurangkan real food, banyakkan processed food. Processed food dan yang ada gula ni lah yang menyebabkan badan kita jadi obese, jadi gemuk. Okay? Bila kita makan real food, buah-buahan ni, insya-Allah makan buah-buahan. Tak ada orang makan sampai 10 kilo satu hari kan? Siap dalam satu hidangan je. Satu hidangan ada buah tu tak apa ni, campuran kandungan buah-buahan. Okey, Kak Zara tak takut nak makan buah-buahan yang banyak. Kadang-kadang orang kata, kecuali orang yang ada diabetik ataupun kencing manis tu, kena ikutlah nasihat doktor. Tapi untuk mereka yang tak ada tu, anda boleh amalkan. Berbanding korang makan makan kek, makan kuih, makan biskut, minum air, air gas, minum itu yang korang minum, makan pizza hari-hari, makan burger, daging, sosis, apa ni, nugget, lebih baiklah korang makan buah-buahan ni. InsyaAllah dia lebih baik berbanding kita makan makanan tadi. Okey, sekadar ni daripada Kak Zara. Sebelum Kak Zara menutup bual bicara kita hari ni, mungkin ada di antara anda yang terasa teringinlah nak buat perubahan dalam diri ni, sebab banyak dapat bantu kawan-kawan, jiran-jiran dapat memperbaiki kesihatan mereka. Dulu ada kencing manis, sekarang dah bebas daripada kencing manis, bebas daripada darah tinggi, bebas daripada penyakit-penyakit yang ada. Susu ni bukan ubat, tetapi susu ni mengandungi nutrisi dan dapat membantu memulihkan daripada dalam. Bila mengamalkan, tukar cara makan, minum air yang mencukupi, insya-Allah kandungan gula akan menurun, kolesterol akan jadi, bacaan kolesterol kita dalam darah kita akan jadi cantik, yang sepatutnya. Kemudian darah, apa ni, tekanan darah stabil, dah hilang dah semua-semua, kulit akan jadi lebih licin dan anjal, kita akan jadi lebih ceria. Sebab kenapa? Badan kita dah semakin sihat. Okey, siapa yang rasa nak try lah. Okey, nak satu kotak ni, kita harga yang di pasaran yang memang harga fix ni, tak boleh jual harga rendah, RM120. Terus boleh jadi ahli. Okey, RM120 sekotak. Kemudian bila nak repeat nanti, nak beli ulangan, RM215 boleh dapat 3 kotak.
Okey. Syarikat dah tetapkan tak boleh jual dengan harga yang lebih rendah di pasaran. Siapa-siapa yang melakukannya, dia adalah satu kesilapan. Tak boleh jual sekotak-sekotak RM75, tak boleh, ataupun RM100. Tetap kena, kalau nak repeat, kena beli 3 kotak RM215. Jatuhnya RM72 sekotak lebih kurang. Dan satu sachet ni dah jadi RM3. Murah sangat. Untuk perbaiki kesihatan kita, memberi nutrisi dalam badan kita. Bila dah minum-minum bernutrisi, sihatlah sel badan kita. Bila sel dah sihat, sihatlah kita, dan imunisasi antibodi dalam diri kita akan singkirkan benda anasir-anasir penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita. Alhamdulillah, ramai mereka yang dah Kak Zara bantu. Untuk mereka yang rasa nak mencuba ni, okey, boleh hubungi 011-1004-6454. Kak Zara ulang, 011-1004-6454. Dan alhamdulillah, bila kita dah buat, kita dah perkenalkan, kita boleh dapat bonus hari-hari. Yang penting kita bukan fikir nak bonus dulu. Kita fikir nak membantu orang lain kembali sihat, kembali mengamalkan makanan yang berkualiti tinggi. Alhamdulillah. Okey, siapa yang nak bersama Kak Zara, nak tambah income macam Kak Zara sekarang, dah boleh minum susu ni percuma. Kenapa boleh minum percuma? Iyalah, bila kita perkenalkan kepada orang, share kebaikan susu ni kepada orang, yang penting kita dah minum, kita betul-betul minum. Jangan cerita, jangan ada-adakan cerita yang tak ada. Jangan sampaikan benda yang tak bagus di luar sana, cerita benda yang betul. Okey? Bila kita dah minum, kita dah suka, kita perkenalkan kepada orang, kita akan dibayar bonus. Dan syoknya di sini, bonus boleh masuk hari-hari. Siapa yang kerja lebih, usaha lebih, Allah bagi lebih, dapat bonus lebih. Kemudian, bila dah lama-lama, susu yang kita boleh dapat, kita boleh dapat susu percuma. Dipanggil auto-redemption. Sampai-sampai 4 kotak. Kita dah boleh dapat minum susu percuma. Okey, siapa nak jadi usahawan yang boleh Kak Zara bantu menjadi dalam tim Kak Zara, boleh hubungi 011-1004-6454. Okey, hidup terus beri manfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.